Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan Salamudin, pencinta dan pemburu batu akik. Pada hari ini kita juga akan melihat bagaimana di lokasi ini apakah ada terdapat batu akiknya. Cuman kalau kita lihat dari batu yang berhamparan di sini mungkin banyak ya. Kita doakan semoga Allah memberikan batu-batu yang terbaik pada hari ini. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, ada yang kecil dapat mungil. Mungkin ini adalah model kecil tapi cantik. Ini ya, model seperti ini akan kita bawa ya. Oke, bismillah. Buka dasar. Kita jalan lagi. Ini model batu yang bergambar, tapi nampaknya ini adalah seperti urat-urat kayu ya. Bisa saja ini fosil dan ini nembus. Oke guys, kita masukkan ke dalam goni yang udah ada di kereta. Ada juga nampak yang kecil. Nah, masuk lagi ke dalam goni. Kita jalan lagi. Ini, wow, tidak bagus. Burik-burik ya, seperti apa ini? Tidak bagus. Nah, ini kecil. Model cempaka madu. Oke. Kita lempar saja ke sana, nanti kita kutipin. Kita cari lagi. Ini model jasper, tapi agak kecoklatan. Kurang bagus. Tak bagus juga. Masih seperti itu warnanya, yang banyak berbintik-bintik. Ini lagi-lagi model jasper sahabat ya, jasper. Oh, kayaknya besar. Tidak terangkat. Besar sekali. Ini juga sama juga seperti itu. Tidak rancak, lantiangkan. Kurang bagus.
yang kusut. Bagus. Tuh. Model Gio. Ini model Gio. Dan ini juga yang kecil. Model Gio juga. Oke, kita tengok lagi. Ini warna sangkis. Ini warna army. Warna army ya. Oke, ini aneh. Kita buat. Ini. Warna biru. Oke. Banyak ya guys. Banyak sawah-sawahku kita tengok. Kita basahkan, maaf saya pakai kaki karena payah. Nih, lihat model batunya agak beda ya, bermacam-macam ragam model batu. Setelah kita siram baru nampak warna aslinya. Ini juga yang kecil banyak. Oke, nih kita masukkan dulu ke dunia. Ayo, kita lihat di sini. Coba lihat di. Sudah sampai di sini. Kita lihat batunya di sini agak kurang ya. Nih. Sobat, berarti lokasi di sini kebanyakan batunya model seperti ini, burik-burik ya. Itu ada yang nampak tuh yang panjang sedikit. Ini sahabat dapat yang modelnya kayu tapi macam jasper. Ya. Ini lagi model burik-burik. Ya, model army juga. Allah. Ini juga yang kecil, model army juga, model kuil lapis. Ini ada bintik keemasannya ya. Nih, nampak model emasnya nampak nih. Batunya agak beda, tapi di sini nampak sawat-sawat. Ini kan. Nah, kita nggak tahu ini ya. Apa nanti kita akan lebur di rumah. Oke, sahabat-sahabatku,
Mungkin hanya ini yang bisa saya persembahkan sebagai hiburan kepada sahabat-sahabatku yang pecinta batu akik, batu seseki, dan batu-batu yang antik lainnya. Mudah-mudahan video ini menjadi hiburan bagi sahabat-sahabatku. Jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan like, comment, and subscribe, and share agar channel ini dikenal di seluruh dunia. Dan sekali lagi saya katakan, saya himbau kepada sahabat-sahabatku yang ada di daerah-daerah, marilah kita memperkenalkan bebatuan yang ada di daerah kita khususnya, dan Indonesia pada umumnya, agar dunia luar mengakui bahwasanya Indonesia itu adalah surganya batu akik. Oke. Irwan Salamuddin, Nunwal Kalam, Mama Yasturun, Pasta Bikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.